Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silakan Ibu Rusmini Ini langganan kita semua nih Masya Allah <laughs> Bungka Ibu Rusmini Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selama bulan Ramadan tahun ini Empat hari yang telah kita jalani itu Saya itu kalau sholat Terawih, selalu waktu-waktu yang pertengahan kadang-kadang terakhir seperti ke malam itu bagaimana karena kalau sore saya sambil istirahat itu kadang-kadang habis nisa itu baca Al-Quran ya sedikit-sedikit terus tidur baru sholat Terawih itu bagaimana? Apa diperbolehkan? Apa saya itu menyalahi syariat? Apa bagaimana? Cukup sekian. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum Wa warahmatullahi e. wabarakatuh. Assalamualaikum. Maksudnya gimana tadi Ibu yang resmi ini? Tadi gimana? Uh, kalau sudah sholat rokaat, di, terus di pertengahan tadi Salat Sholat apa? Terawih. Sholat terawih. Di pertengahan kenapa? Pertengahan. Di pertengahan. Oh gitu. Iya. Bagus kalau seandainya Taib, uh, seandainya seorang bisa melaksanakan sholat tarawih di pertengahan malam, maka itu lebih afdol karena uh, dalam hadis yang sahih diriwatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah s.a.w. Wasallam menyatakan, "Man khafa yaquma akhir al-lail, fal yutir Barang siapa yang khawatir tidak bangun malam hendaklah dia melaksanakan salat witir sebelum tidur di awal malam. Wa man tamia an yaquma akhir lail فليوتر آخرة فإن صلاة آخر الليل وذلك أفضل akan tetapi barang siapa yang yakin bisa bangun malam hendaklah dia akhirkan salat malamnya karena salat malam itu disaksikan oleh para malaikat dan itu adalah lebih utama sehingga tidak masalah ketika seseorang ingin mengakhirkan bagian salat malamnya atau salat tarawih karena salat tarawih tidak berbeda dengan salat tahajud atau salat malam kalau seandainya kita ingin menyicil di awal malam sholat dua rakaat kemudian dibangun akhir pertengahan malam atau kemudian di akhir malam tidak apa-apa bahkan sebagian ulama pun demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau sholat malam sampai pertengahan malam sholat terus tahajud sampai pertengahan malam kemudian beliau bangunkan keluarganya nah ini menunjukkan bahwa tidak masalah seseorang melaksanakan sholat di kapan saja bagian malam itu akan tetapi Uh, salat tarawih para ulama mengatakan bahwa yang afdal adalah dilakukan secara berjamaah. Ini seperti ditegaskan oleh para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah, Imam Nawawi juga menukil dari madhab Syafi'iyah menurut mereka uh, salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan dilaksanakan secara berjamaah itu afdal. Bahkan sebagian mereka menukil kesepakatan para ulama karena Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat malam berjamaah. Akan tetapi ketika para sahabat berbondong-bondong sampai masjid tidak cukup untuk melaksanakan sholat, dilaksanakan sholat malam pada saat itu, Rasulullah SAW sengaja tidak keluar. Kemudian beliau mengatakan, "Ama innahu la yakhfa amrukum." sungguhnya aku tidak bukannya tidak tahu tentang apa yang kalian kerjakan tadi malam akan tapi beliau mengatakan aku sengaja tidak keluar khasyataan alaikum aku khawatir salat malam diwajibkan untuk kalian dan kalian akan kesulitan nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka wahyu untuk mewajibkan sholat malam itu sudah tidak akan turun lagi. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan kembali sholat yang pernah dilakukan berjamaah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini hukum asalnya. Jika seandainya ada seorang wanita ingin sholat di rumah, maka itu ada penilaian lebih afdal juga. Karena hukum asalnya sholat seorang wanita di rumah lebih afdal daripada dia melaksanakan sholat di masjid. Akan tapi tidak boleh bagi seorang kepala keluarga, baik ayah, suami, maupun anak, ataupun wali dari seorang wanita melarang mereka untuk keluar melaksanakan sholat jamaah di masjid. Apakah lebih afdal mana di rumah atau di masjid? Wallahu a'lam seandainya dia seorang wanita ini bisa melaksanakan salat malamnya di rumah itu yang afdal. Kecuali apabila dia melaksanakan salat berjamaah menjadi lebih semangat, tidak mengantuk, mendengar suara imam yang fasih, bacaan dan hafalannya berbeda-beda dan ini menjadi motivasi untuk melaksanakan sholat lebih baik dari kalau seandainya dia melaksanakan sholat di rumah maka wallahu alam sholatnya dia di masjid barangkali bisa jadi lebih afdol karena faktor ini wallahu alam tapi hukum asalnya seorang wanita seandainya bisa melaksanakan sholat di rumah sendiri itu yang afdol dan itu yang lebih utama mau dilaksanakan awal malam pertengahan malam di akhir malam tidak apa apa wallahu alam terima kasih atas jawaban penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami